Yo, halo everyone, balik lagi bareng gue di sini di Buaya Polos. Yuhu, dan kali ini karena kemarin gue udah unboxing Frag Pass ya guys ya, dan mendapat beberapa skin di sini ya. Kebetulan di sini skinnya ada 5 ya. Tuh ada Striker, JB, Power Ranger, Ronin sama si Merah itu sendiri guys gitu loh. Dan kali ini gue pengen nge-unboxing nih guys, dan kita coba skin-skin yang ada ataupun yang udah kita beli kemarin nih guys. Dan gue udah kumpulin hero-heronya di sini. Dan di sini Desperado sebenarnya dapat skinnya itu bisa gratis ya, maksudnya nggak usah pakai Frag Pass juga lu dapat gitu loh skinnya. Nah, cuman kita ganti coba sama JB yang bener-bener skin kita beli guys. Coba cari dulu JB-nya guys ya. JB itu kalau nggak salah dia rare ya. Rare. Mana sih orang? Kok ngelek-ngelek HP gua? JB. Mana JB guys? Bentar. Gua kadang suka kelilipan matanya nih, nggak kelihatan. Mana JB? JB Kamen mas? Oh iya, JB Kamen nih. Oke, kita ganti sama Desperados dulu ya guys ya. Nah, ini dia 5 hero yang kita dapatkan skinnya. Oke, ini gua udah ada skin Golden MPV-nya. Kita ganti Unsport Series Solidarity. Mana? Namanya tuh Yellow Jack. Nah, oke. Keren. Yellow Jack. Pertama ada Striker, terus habis itu Power Ranger gua pakai hero Lope di sini skinnya. Legendary, Anis Persennya gue udah dapat juga. Saint Patrick, enggak. Defragment, Cosmos, Squid. Nah, gue nggak ngebeli nih yang ini. Nah, Yellow Jack juga asik. JB-nya kita ganti juga. Tadinya Neon. Nah, ini dia. Yellow Jack. Oke, asik. Ada antenanya ya, yoi. Oke. Nah, Ronin banyak banget sumpah skinnya. Dia itu hampir semua event main dia. Kita coba Sharebox Slash original Yellow Jack. Ada Yellow Jack, ada Anti Kue ya. Anti Kue baru kemarin dapat, dan gitu ada Yellow Jack sekarang. Asik. Warnanya emas lagi. Ngeri, saya emang ngeri. Seram. Merah yang beda sendiri ya guys ya. Dia itu Queen Bee, dan juga skinnya beda dari yang lain sih, beda warnanya gitu loh. Oke, dan kita coba lihat cinematic graphic dari skin Myra Gold and Yellow. Yellow Gold ini. Ada ininya nih, ada efek ya, efek-efek madu gitu. Jatuh dari siapa sih ini? Oh, jatuh dari dia. Ada E-nya di sini, no E-nya, no. Itu dia dari Myra, Mamah Myra. Oke, ini dia 5 hero, 6 ya, 6 skin, 6 hero dengan 6 skin yang berbeda. Di sini ada Will Card ya sebagai Power Ranger, Attack sebagai Ronin, Defense sebagai JB, dan juga Striker tuh Attack kayaknya, Attack. Dan Myra sendiri sebagai Defense kalau nggak salah. Oke, coba kita cek ya, benar kali ya. Iya benar. Oke, sebenarnya Will Card semua. Will Card guys, dan ini dia, dan kita akan coba langsung di Frag ini aja, Frag Tower Challenge dulu. Kita akan coba menggunakan skin yang baru kita dapat hari ini dengan perjuangan sampai jam 1 pagi. Oke, di sini kita akan coba satu persatu. Pertama kita coba dari Power Ranger. Ini apa namanya, yang bulunya bulu yang apa, kain di belakangnya keren ya. Oke, kita matikan di sini. Oke, di sini ada beberapa. Keren. Coba kita ganti langsung sama siapa, sama Merah dulu, Mamah Merah. Oke, udah dapet 3 ini ya, 3 lebah di sini. Dia bisa serangan jauh gak sih? Oke, coba kita coba lagi. Oh, dapet nih. Tuh. Anjir.
Nice. Diin sama Shinobi, guys. Coba kita coba pakai Ronin. Ronin sayang banget sih gue belum dapat ininya, Frekko. 100. Mana? Ayo. Triple frag. Frag frag. Frag flash. Frag flash. Shoo. Samper langsung si Humble. Is. Wah, Humble mainnya ya. 2 lawan 1 nih. Oke, no problemo. Kita coba pakai ini dulu. Sekarang kita pakai JB. Apakah pelindungnya warna emas ataupun warna merah seperti biasa? Sayang, seperti default ya. Ini tatonya keren, cuy. Ada tato lebah gitu, kayak kena kutukan gitu dia. Ow. Oke, di sini kalau dari ininya sama aja ya. Sama aja, bikin gue punya ekspektasi lebih gitu loh. Kita pakai Ronin dulu di sini. Mati. Dia bisa pakai kamehameha nanti. Larinya sama-sama kenceng, guys. Gila. Yang kita belum pakai adalah striker. Kita coba pakai striker di sini, pas banget. Oke, di sini dia main jarak jauh bisa nih. Kita kasih bola depan. Oke. Kita kasih terus striker. Ini kalau lihat dari skinnya lumayan keren ya. Belakangnya kayak gitu. Agak emas-emas. Mas-mas Mi-un. Terus pelindungnya di sini juga ini emas. Kita cari mangsa dulu biar kita larinya kencang. Oke, freeze di sini. Rangernya. Kita terbantai kan ya, mah. Sistemnya. Ada masih ada satu lagi, guys. Si Ranger. Udah mulai sakit kayaknya Power Ranger nih. 30 tadinya berapa ya, dikit masa. Oke, walaupun kita nggak ngabisin bunker, cuma kita udah tahu untuk ininya. Pokoknya ini agak sedikit ketimbangan ya, karena wheel card-nya ada 3, guys. Wheel card ada 3, defense 1, defense 2 deh. Jangan-jangan defense 2, lupa gue. Yep, defense 2, wheel card 3. Kita coba lagi ya, sekali lagi ya. Kita akan coba di Frag Tower lagi biar kita ngerasain dulu full skin. Yoi. Mantap nih. Oke, wah. Si penghidupnya udah level ini ya. Sayangnya nih dia awal-awal tuh dia nggak bisa ngekill, coy, karena lebahnya masih ini. Masih pending. Tuh. Ya Allah, nggak sakit. Kayak tidur gua. Tepung. Jadi emang benar-benar dia itu hero real defense. Karena kalau nggak pakai itu tuh, si bocil-bocil kematiannya nggak akan ada tuh. Nah, dia hidupin lagi nih. Kita langsung nyerang dulu. Kita ambil dari di sini. Bos, awas. Habis. JB di sini, mana JB? JB di tengah ya. Oke, nice. Kayaknya efek power keduanya itu ini deh. Jangan-jangan. Ow. Coba kita lihat Maera. Maera udah. Udah 5 nih Maera nih. Maera. Mana jatuh? Nice.
Ya kita serang. Naranya udah over nih. Over power. Gue masih bingung sih pakai Myra sih. Terus gue masih bingung pakai Myra. Tuh. Kayak apa ya? Agak sedikit tricky memang pakai Myra tuh. Darah dikit, lama nunggunya gitu loh. Apa gue yang belum bisa mainnya? Gile. Sampai-sampai nih ya, sampai-sampai armor gua habis, hancur rusak. Padahal masih ada ini ya, pendingnya. Ini saking luar biasanya ya. Oke, kita tunggu sampai 150, nice. Kita turun lagi. Kita akan coba lagi. Wah. Hidupin enggak tuh? Nice. Sekarang sampai habis ya. Oke, coba nih kita ganti Myra-nya sebagai apa namanya? Ratu tadi ya, Queen Bee-nya kita ganti dengan yang skinnya sama juga ya. Dengan si Desperados. Who are you, Desperados? Oke, ini dia Desperados kita. Kita ganti sama Myra di sini dan kita cek. Bentar. Kalau nggak salah dia masih skin ini deh. Nah, skin neon kalau nggak salah dia. Golden Bot, Cosmos, Yellow Jack. Oke, nice. Kita lihat sinemanya lagi. Ini dia full skin gold. Asik, gold bag. Wis. Cuma dia doang yang nggak bisa diem. Keren ya. Keren. Nih kita screenshot dulu guys. Asik, ngeri. Oke, nice. Coba kita coba lagi di Frag Tower Challenge. Kenapa gua kalau ngetes hero di sini ya? Karena kebanyakan Frag Tower Challenge itu bot ya. Jadi kita ngecek dulu, walaupun biar kita apa namanya ngerasain bener-bener hero realnya gitu loh. Kalau kita kayak agak sulit kalau di situ kayak praktik gitu, belum terlalu asik cuy. Di sini tiga agak tuh habis udah mana tuh lagi. Keras, untung nggak mati. Gua kadang kalau pakai Ronin tuh agak sedikit tricky juga, sulit ya. Sulitnya karena itu guys, dia karena jarak dekat sih emang. Jarak dekat dan darahnya harus benar-benar di backup banget gitu loh. Dan gue ini nggak pakai implan ya, gue pakai polosan dulu. Gue pengen nyobain ngerasain ini aja dulu, vibesnya gimana. Skin yang keren-keren ini, aduh nyangkut. Ini darah gue mati nih. Aduh, ampun bestie. Serang semuanya full power, ayo serang. Aduh. Ini kita harus turun. Oke, nice. Gue curi satu. Gue tuh taronin pada saat lagi marah. Kayak lagi pengen ngeluarin sesuatu gitu loh. Kayak ngeluarkan sesuatu yang sulit atau sudah lama ingin dikeluarkan. Waduh, kita diserang. Oke, nah 199 ya kita. Terus serang terus. Dan serangannya itu cuma 26 gitu loh. Lebih baik lo apa, Jelly Potter ya. Lebih baik lollipop gitu loh untuk serangannya. Terus biasanya gimana kalau dia. Apa kita matiin dulu. Oke, nice. Sampai 150 kita serang.
lupa wah. Oh iya, kita belum coba pakai Desperados. Desperados belum pakai. Sampai Desperados kayak gini ya. Ya kayak biasa lah ya gitu. Oke, lukisan lembah bermain Black Power Challenge. Black Tower Challenge. Black Pro Shooter. Nah ini guys. Oke, gitu dia tadi. Itu dia. Pokoknya mah ya. Ini 5 hero yang kita dapatkan skinnya, dan skinnya itu terbilang oke. Walaupun sayangnya memang di setiap skin yang baru ataupun skin yang beli ya dari Flag Tower, Flag Pass itu biasanya jalan gitu loh. Dan kebanyakan kalau kita lihat di sini jalannya kurang ya. Maksudnya jalan tuh dinamis gitu loh. Ada gerakan-gerakan dinamisnya. Walaupun di sini emang ada, cuma nggak banyak gitu. Cuma ini nih di antena ya tuh. Udah kayak ini guys. Udah kayak apa namanya? Lampu yang ada di pantai gitu. Tuh. Di antenanya semuanya pakai ya. Ini juga tuh nyala gitu. Cuma di situ doang udah. Yang lainnya enggak. Gitu loh. Cuma paling bawah doang nih kaki nih. Oh, yang baru lihat nih kakinya nih. Kaki. Jadi ya dinamisnya kurang kelihatan lah gitu loh. Entah biar resolusinya bagus enggak berarti gua enggak tahu juga sih. Wah, mantap juga gua nih, guys. Udah setengah dua ya, guys ya. Setengah dua karena ngejar flag pass nih. Luar biasa. Oke guys, itu dia tadi review dari gua tentang tim skin tim apa namanya Yellow Jack ya, yang baru kita beli tadi seharga 60-70an ribu kayaknya sih. Dan juga tadi gua beli 129, berarti 135an Frag Power ya. Frag Power. Oh gila, gua kaya banyak banget ya. Insya Allah banget ya. Sayang sih uangnya emang, cuman ya udah deh. Demi kepentingan konten ya guys, teman-teman semua support gue sampai 1000 subscriber biar gue bisa cepat-cepat lebih semangat lagi kalau nanti sudah dimonet gitu loh guys. Oke, thanks for semuanya, thanks for watching.